Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Pangsekara. Kepada Tuhan yang upacara pelepasan kelenteng sudah ke-25, Senin 20 Mei tahun 2019, saya nyatakan dibuka. Di dalam keadaan sehat walafiat, perkenankanlah saya untuk sedang kelas dari UN149 Universitas Udayana periode Universitas Udayana dan Tor Universitas Udayana Sosial dan Politik Universitas Udayana, mereka yang namanya tercantum dalam dalam perpasan sejarah pada Udayana periode 25 tahun dan gelar sarjana ilmu politik hubungan internasional atau ESKOM bagi mereka yang tercantum dalam lampiran kolom 2. Program Studi Hubungan Internasional dengan IPK 3,16. Studi Hubungan Internasional dengan IPK 3,5. Dan dengan IPK 3,85 dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Dengan IPK 3,1. Komunikasi dengan IPK 3,25. Dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,59. Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,49. Dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,75. Nia Pranisita dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,68. Ilmu Komunikasi dengan IPK 3,76. Yang sama saja dengan apa yang disampaikan. Saya hanya ingin
sedikit mengingatkan bukan ada diikuti dengan rasa takut. Jadi apapun yang di masih bukanlah puncak pencapaian berikutnya yang telah ada juga. Dan barangkali juga sampai tahun 80-an. Tetapi begitu akhir dekade 90-an, paradigma itu harus berubah. Pekerjaan membuat pekerjaan, pengkreasi pekerjaan. Sesederhana pun, sesederhana apapun pendidikan kita, sesungguhnya Anda sudah dipersiapkan untuk menghadapi masa depan. Pertama, Anda harus berpikir. Yang ketiga, itu adalah kreatif. Dan kemudian yang keempat adalah mencari. Tidak ada upaya. Misalnya saya akan menyediakan kaki di fakultas ini, meninggalkan keterampilan dan hobi yang Anda miliki sesuai dengan kemampuan. Jangan meremehkan pembuat kesarjanaan dan hobi menjadi bagian sekian objek. Thank you.